Tanaman serai merupakan tanaman herbal yang sering dijumpai karena serai tidak hanya ditanam di lahan pertanian yang luas. Serai juga ada ditanam di pinggiran jalan, di perkarangan rumah dan ditanam di dalam pot. Sayangnya, serai yang tumbuh dengan mudah bahkan tanpa perawatan khusus ini banyak dibiarkan tumbuh begitu saja. Kebanyakan orang hanya mengambil serai yang ditanam pada pekarangan rumahnya hanya beberapa batang saja sesuai kebutuhan. Atau sebagian kaum ibu membeli serai dari pasar tradisional juga sangat sedikit dan hanya beberapa batang serai sesuai dengan kebutuhan. Kenapa demikian? Karena serai adalah salah satu produk pertanian yang bersifat mudah rusak dan cepat mengalami penurunan mutu dan kualitas. Oleh karena itu, pembeli serai maupun penjual serai tidak menyediakan stok serai yang banyak karena dikhawatirkan penurunan mutu dan kualitas sehingga harga jual kembali yang rendah. Melalui inovasi sederhana yang tak terpikirkan, sesungguhnya hal ini dapat diatasi dengan membuat serai bumbu segar menjadi bumbu bubuk. Dengan demikian jadi lebih praktis dan awet. Dengan adanya pengolahan serai segar menjadi serai bubuk yang lebih praktis dan mudah diterapkan, kini serai menjadi komoditas ekspor yang banyak diminati untuk dijadikan sebagai bumbu masakan. Adapun tujuan ekspor serai bubuk ini adalah salah satu perusahaan penyedia bumbu masakan yang sangat terkenal yaitu Adabi yang berada di Malaysia. Sebenarnya tanaman serai dengan nama dagang lemong ras ini merupakan jenis tanaman bumbu dan tanaman obat yang selama ini tidak hanya dijual di pasar ekspor. Dan kini giliran Anda yang mencobanya dari rumah caranya. 1. Serai dapur yang dipanen dibersihkan dari daunnya dipangkas dengan membuang daun yang layu. 2. Serai yang telah dipangkas daunnya kemudian dimasukkan ke dalam mesin perajang atau pemotongan. 3. Kemudian serai yang telah dipotong dilakukan pencucian hingga bersih. 4. Serai yang telah dicuci dilakukan penjemuran ataupun dimasukkan ke dalam oven. 5. Serai yang sudah kering dimasukkan ke dalam mesin penggiling. 6. Serai siap dikemas dengan plastik kedap udara yang dibalut dengan karton, untuk dijual di pasar ekspor. Dengan melakukan inovasi yang sederhana ini tentunya akan memberikan nilai jual serai yang menjanjikan dan mampu bersaing di pasar ekspor. Demikian informasi ekspor pertanian Indonesia yang dapat dijadikan peluang usaha yang bisa Anda lakukan saat ini. Selamat mencoba!